Dan sebelum saya terangkan secara detail tentang perkara ini, saya nak sebutkan beberapa kisah. Sebutkan beberapa kisah sini. Di antaranya ialah Sa'id bin Musayyab berkata, sungguh seseorang yang bangun pada malam hari lalu menunaikan solat malam, Allah akan memberikan kepadanya wajah yang berseri sehingga dicintai oleh setiap Muslim. Dan melihatnya sebagai susuk yang belum pernah dilihat sebelumnya, lalu beliau berkata, sungguh saya sangat senang kepada orang ini. Okey, kita lihat dalam contoh-contoh yang lain. Salah seorang soleh, ataupun ini cerita orang dulu. Dia kata apa? Seorang soleh melakukan solat malam sehingga kakinya pecah. Kalau Rasulullah dulu ceritanya apa? Bengkak kan? Ini sampai pecah. Pecah tu macam mana? Tak tahulah Tapi maknanya nak cerita sampai sakit lah kakinya. Okey. Lalu dia, bila dia kaki dia pecah, lalu dia memukul kedua kakinya dan berkata, wahai kaki yang selalu mengajak pada kejahatan, engkau tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Kita tengok macam mana dalam mereka bermujahadah untuk beribadat itu, tuan-tuan, mereka sangat positif. Jadi kepenatan ataupun kesakitan tidak menjadi halangan untuk mereka terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thabit bin Al-Banani berkata, aku mengikrarkan diriku untuk bersungguh-sungguh selama 20 tahun dan aku menikmatinya dengannya. Menikmati ibadat itu dengannya selama 20 tahun pula. Maksudnya apa? Kita nak dapat kemanisan beribadat ni bukannya boleh dapat dalam masa sehari, dalam masa sebulan, dalam masa setahun. Mujahadah tu berpanjangan. Sama juga dengan kalau kita nak berdakwah. Sama juga kalau kita nak berbuat baik kepada sesiapa sahaja pun, ianya memerlukan masa. Jadi kat sini, untuk dia mendapat kemanisan beribadat kepada Allah Ta'ala, dia perlukan 20 tahun untuk dia dapat kemanisan tersebut. Dan akhirnya, bila dia mendapat kemanisan tersebut, dia dapat merasainya selama 20 tahun yang lain. Masya Allah. Kemudian seterusnya kita lihat ada satu lagi contoh. Bagaimana golongan salafus salih. Dia kata, diceritakan seorang salafus salih ini, dia berqiyamul lail ataupun bersolat subuh selama 50 tahun di masjid dengan wuduk solat isyak. Apa maknanya? Tak tidur. 50 tahun tak tidur malam. Boleh buat? Kita rasa macam mustahil lah. Tapi orang kilang boleh buat? Tak tidur malam? Apa susah? Sebenarnya tak mustahil pun. Kan? Cuma nak dengan tak nak. Cuma kita nampak apa? Kenapa sanggup bersengkang mata malam kat kilang? Sebab nampak duit. Tapi bersengkang malam, berqiyamul lail, nampak duit tak? Itu masalah. Jadi kat situlah perbezaannya. Okey, kemudian bila cerita pasal, ini banyak cerita pasal qiyamul lail tadi. Sufyan al-Thawri dia kata apa? Aku pernah diharamkan melakukan qiyamul lail selama 5 bulan kerana perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Maknanya dia kata, dia rasa apa? Apa yang dia rasa? Yang dia rasa ialah kerana dosa menyebabkan tertutup pintu hatinya, menyebabkan keras hatinya sehingga nak bangun malam payah. Masya Allah. Ini kita lihat lubbul ibadah. Dalam konteks sembahyang malam, dia merasai benar-benar buah ibadah itu sendiri. Maknanya kita bukan hanya setakat nak beribadah sahaja, tetapi hasil daripada buah ibadah yang diperoleh itu tadilah yang memberi kekuatan kepada kita, kepada dia, kepada mereka ini, untuk mereka terus beribadat kepada Allah Ta'ala walau dalam keadaan macam mana sekalipun.